Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat seluruh teman-teman. Terima kasih juga kepada Bapak Eko Prawoto dan Bapak Revi yang sudah berkenan ini ya untuk menjadi pembedah gitu ya, mereview buku kami. Kami berdua sangat berterima kasih dan merasa terhormat. Jadi ya alhamdulillah memang Uh, buku ngekos akhirnya bisa kami launching meskipun sebenarnya sudah sudah kami buka PO sejak November dan sudah terdistribusi ya kemudian sudah kita jual juga secara desktop tapi memang belum belum ada cara resmi untuk melaunchingnya itu ya maka sore ini kami mengadakan itu jadi ya apa ya sebagai bentuk rasa syukur kami itu ya kami dalam proses satu setengah tahun akhirnya bisa meluncurkan buku kedua kami. Sebelumnya saya mungkin ingin me mengklarifikasi kayak sepertinya banyak yang apa, salah paham gitu ya. Jadi buku ini adalah buku kolaborasi saya dan Mas Anas yang kedua. Dan sebenarnya saya posisinya adalah konseptor. Jadi penulis itu adalah Mas Anas. Cuman memang banyak yang yang salah paham, jadi banyak yang mengira bahwa saya juga menulis. <laughs> jadi uh, buku ini saya dan Mas Anas yang nulis, padahal bukan. Jadi saya adalah konseptornya, nah, Mas Anas yang penulisnya. Jadi kami punya posisi yang, yang pembagian tugas yang jelas gitu ya. Itu um, akan saya mulai ya. Jadi, Uh, saya akan sharing pada kesempatan sore ini terkait dengan latar belakang karena menurut saya ini banyak yang uh, pengen tahu gitu ya. Jadi apa alasan kami menerbitkan buku ini dan dan kenapa rumah kos itu juga uh, bisa menjadi sesuatu yang akan coba kami bagikan gitu ya. Jadi uh, ini alasan pertama. Jadi kita punya beberapa alasan ya. Karena kami yang mengkonsep buku ini jadi eh, latar belakangnya itu ada beberapa, salah satunya ini. Jadi pada, pada awalnya itu sebenarnya tujuannya adalah pendokumentasian karya. Yang yang menurut saya ini sebenarnya penting ya sebagai seorang arsitek, arsitek praktisi itu kita mendokumentasikan karya-karya kita. Jadi karena kami merasa sebenarnya dalam sebuah uh, upaya merealisasikan sebuah karya arsitektur itu uh, perjuangannya panjang dan tidak mudah gitu ya jadi satu karya bisa bertahun-tahun dan tidak hanya sekedar pada proses desain ya tapi ketika mengawasi itu kita mengalami banyak sekali hal yang tidak mudah ya dan kadang juga berat gitu sehingga bagi kami ketika ada satu karya yang terbangun yang yang kami bahagia dan klien kami bahagia maka kami merasa itu wajib kami dokumentasikan gitu ya jadi minimal kami mengapresiasi uh, apa uh, karya kami sendiri gitu jadi kalau kalau tidak ada kalau bukan kita siapa lagi gitu ya tapi dari situ saya juga berpikir jadi karena memang saya selalu mendokumentasikan sejak tahun awal awal kami apa punya karya terbangun. Jadi kami juga saya sendiri sebenarnya sudah punya mimpi ya sejak sejak 10 tahun yang lalu gitu sudah bahwa suatu saat saya ingin membuat buku gitu ya. Jadi memang ada mimpi itu gitu ya. Di awal-awal kami punya rencana mendokumentasikan karya kami. Jadi karena menurut saya saya akal hanya didokumentasikan dan untuk kepentingan kami sendiri itu rasanya kurang ini ya manfaatnya tidak tidak terlalu besar dibanding ketika selain kami dokumentasikan juga kami bukukan dan kami bagikan eh, pengalaman kami ini ke masyarakat arsitektur Indonesia jadi itu <tuh> jadi kalau dilihat di foto ini sebenarnya kami itu eh, Andiraman arsitek secara resmi berdiri kan tahun 2006 jadi selama 2006 sampai 2013 itu proyek kami yang kos-kosan hanya sedikit. Bisa dihitung dengan jari, jadi mungkin hanya lima. Tapi setelah 2013, setelah rumah kos keputih jilid 1 selesai, kemudian kami mendokumentasikan dan mempublikasikan, membuat, membuat YouTube, kemudian mem 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 memasukkan ke website, itu peningkatannya jadi tajam gitu ya. Jadi di tahun 2014 uh, rumah kos Keputih Jilid dua jadi, lalu di tahun 2015 itu kami memasukkan rumah kos Keputih Jilid 2 ke Ark waktu itu, dan Alhamdulillah lolos, kemudian kita juga memasukkan ke World Architecture Festival di tahun 2016 dan juga terpilih sebagai finalis. Nah dari situ akhirnya semacam apa ya berkahnya gitu ya berkahnya uh, sehingga selama kurun waktu lima tahun itu uh, kami menangani 43 rumah kos. Ini ini berdasarkan data SPK kami ya. Jadi dalam sangat signifikan ternyata peran publikasi yang kami rasakan ya uh, uh, hingga proyeknya yang yang kami tangani itu dalam kur waktu 5 tahun itu sampai 43 karya rumah kos. Kemudian ini juga menurut kami yang salah satu hal yang penting karena Indonesia ini memang ya boleh dibilang darurat literasi ya. Jadi bukan hanya di akademisi tapi juga arsitek sedang praktisi itu sangat sedikit yang menulis ini berbeda dengan negara-negara ya seperti Eropa kemudian Jepang Singapura gitu. jadi masih sangat minim kami tahu betul jadi saya sendiri paham betul bahwa tidak mudah jadi membuat satu buku itu usahanya memang tidak mudah dan perlu konsistensi yang yang kuat ya dan keniatan yang memang kuat gitu ya tapi menurut menurut saya pribadi ini sangat penting buku itu sangat penting karena ketika uh, banyak arsitek yang akan menulis buku atau menerbitkan buku gitu ya membagikan apa yang sudah dia hasilkan itu akan akan membantu percepatan kemajuan arsitektur kita ya arsitektur Indonesia ya karena mahasiswa dan arsitek muda itu punya banyak referensi dan literatur yang mereka bisa pelajari jadi Uh, misal, arsitek uh, contoh arsitek A, dia memang uh, banyak sekali me, 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 me mendapatkan proyek rumah sakit, ya, seperti Pak Adi Utomo. Itu membuat buku, kemudian arsitek yang banyak menghandle ho, me, me hotel budget membuat uh, buku tentang itu. Jadi, banyak, banyak sekali buku terkait. Uh, praktek dari arsitek-arsitek di Indonesia maka menurut saya akan sangat membantu percepatan perkembangan arsitektur di Indonesia karena yaitu apa mahasiswa dan arsitek muda itu punya bahan belajar yang yang lebih banyak dan buku yang diterbitkan oleh arsitek kan merupakan perjalanan ya jadi dia mendesain sebuah karya tertentu yang sudah melewati waktu yang cukup lama sehingga adik-adik mahasiswa dan arsitek muda itu dapat ekstraknya gitu ya sehingga dia bisa lebih cepat maju lagi gitu ya karena tahapan yang yang itu sudah dibagikan oleh si arsitek itu ya dan menurut kami ini salah satu hal yang yang ingin kami muncul apa ya misi yang ingin kami hadirkan dalam buku ini termasuk juga bahwa arsitek yang tidak bisa menulis juga bisa membuat buku yaitu juga salah satu apa ya, misi saya gitu ya karena saya juga tidak bisa menulis, tapi saya ingin punya buku. Sehingga uh, karena zamannya sekarang adalah zaman kolaborasi, maka ya kita akan harus menggandeng uh, penulis, gitu ya. Jadi tidak tidak bukan sesuatu yang tidak bisa ya seorang arsitek yang yang tidak bisa menulis pun itu sebenarnya bisa membuat buku. Karena menulis dan merancang itu dua hal yang berbeda. Saya sangat memahami Ma -ma -ma apa ya memahami hal tersebut gitu ya saya juga tidak bisa menulis <tuh> itu kemudian ini nah buku ini memang agak khusus jadi berbeda dengan nata bata buku ini memang uh, proses perjalanannya dimulai dari ketika ya nata bata selesai terus kami 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 publik kami jual gitu ya terus klien saya kan mengikuti mengikuti uh, ya ya media sosial saya kemudian suatu saat kita ketemu, klien saya menyampaikan Pak Iwan ya ini. Jadi buku ini memang kami persembahkan untuk Pak Iwan Rahmat Hidayat dan Bu Aliatin. Beliau adalah pemilik rumah kos putih jilid 1 sampai jilid 5. Jadi Pak Iwan ini pada suatu hari menyampaikan ke saya, Mas sampai nggak pingin bikin, bikin buku kos-kosan, tah gitu. Karena kan proyek Sampen kos-kosan banyak. Sepertinya kalau Sampen bikin buku kos-kosan, kemudian itu bisa apa ya di publikasikan pasti banyak yang semacam mahasiswa sekolah muda itu banyak yang bisa belajar ya mengambil pelajaran dari situ. Nah dari situ saya semacam mendapat apa ya wah iya ya benar juga ya dan saya sangat senang karena klien saya sendiri yang memberi lampu hijau gitu ya karena saya paham betul ketika saya akan menyusun buku tentang kos kosan mau nggak mau saya akan merepoti beliau gitu ya, ya menginterview atau rumah kosnya akan kita foto ulang dan lain sebagainya pasti akan merepoti beliau ketika beliau sudah memberi lampu hijau uh, jadi saya merasa itu sudah 50% jalan sudah sudah terbuka gitu ya sehingga akhirnya dari situ saya uh, um, apa memberanikan diri untuk menyusun buku ini termasuk juga disupport sama teman-teman banyak sekali teman-teman yang memberi dukungan dan ada lagi jadi buku ini memang juga kami dedikasikan untuk Pak Hasan dan Pak Nar Pak Narto ya jadi beliau adalah uh, uh, kepala uh, mandor dan mandor dari dari pelaksana dan mandor dari uh, rumah kos seperti jilid 1 dan sampai jilid 5 itu ya dan ya itu, karena saya merasa tanpa klien kami dan Pak Hasan dan Pak Narto ini uh, ya tidak mungkin kelima, ke enam rumah kos itu ya, uh, yang ke ini kan klien yang lain, jadi ke rumah kos putih dan bisa kami bukukan sampai sekarang. Jadi sebenarnya memang ini benar-benar sebagai ucapan terima kasih kami kepada beliau-beliau itu. Kemudian ini tentang ini. Jadi ya kami tidak menyebut ini sebagai sebuah ilmu, tapi lebih pada pengalaman dan cerita ya apa yang sudah kami lakukan yang sudah kami karena mas banyak sekali hal yang tidak tidak melulu baik dan benar gitu ya. Jadi kami bagikan itu bahwa ya merancang rumah kos ini ya yang ya sebenarnya ada banyak hal yang yang perlu kita pikirkan. Dan ini yang sudah kami coba pikirkan dan coba kami munculkan di karya-karya kami. Yang tentunya, tentunya dari buku ini nanti mahasiswa arsitek muda dan arsitek bisa apa ya, belajar dan dan ini memperbaiki apa yang kami yang yang, yang kurang dari karya-karya kami. Nah, yang yang terakhir adalah ini gitu ya. Ya karena saya seorang muslim maka saya juga apa ya niat saya juga arus saya 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 inilah saya tata supaya bahwa buku ini juga menjadi bagian dari proses uh, amalan saya sebagai seorang manusia. Nah, buku ini seperti buku nata bata jadi setiap kali kami menyusun itu kami selalu melibatkan mahasiswa magang dan ini uh, salah satu apa ya visi kami adalah ya, program kami bahwa mahasiswa magang ini juga apa, kami ingin libatkan sehingga mereka juga punya pengalaman banyak ya karena mereka juga dalam proses uh, keterlibatan itu mereka belajar banyak hal tentang kos kosan tentang apa apapun yang terkait sama perancangan kos kosan dan dan kami memang uh, merasa ini sangat ini ini sebagai salah satu strategi penting ya karena kami adalah studio jadi ketika proses itu proses ini penyusunan ini tidak melibatkan mahasiswa maka akan sangat berat buat kami karena staf ini kan uh, urusannya dengan proyek ya menghandle proyek tapi ketika dibagi dengan menyusun buku maka akan sangat sangat berat sehingga masa magang ini sebagai uh, masih apa uh, staf yang Omi, omi, omi. Jadi Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan ada sekitar 15 ya mahasiswa yang kami libatkan dalam penyusunan buku ini dan dan itu memang sifatnya berkelanjutan ya. Jadi uh, uh, karena proses penyusunannya sendiri kan satu setengah tahun, jadi di awal beberapa bulan pertama itu yang yang masuk mag masuk magang dari mana maka kami akan melibatkan dia di proses awal jadi terus seperti itu itu ya jadi ini bagian dari salah satu strategi kami sehingga ya meskipun kami studio kami bisa membagi waktu uh, dengan penyusunan buku itu dari kami ini sebenarnya saya mau sedikit juga ya apa cerita sedikit Kenapa rumah kos gitu? Ya? Karena banyak juga yang tanya gitu, kenapa rumah kos? Jadi uh, ini ini satu hal yang 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 ingin juga kami uh, bagi ya bahwa bahwa sebenarnya sebagai seorang arsitek seorang arsitek kita itu harus profesional dalam dalam menghandle semua proyek ya. Jadi kita harus menyadari bahwa proyek itu apapun ya kita tidak boleh melihat itu besar atau kecil prestisius atau tidak tapi semua yang kita terima yang yang masyarakat minta tolong kita butuh bantuan dengan kita itu kita harus memperlakukannya dengan sama ya jadi harus harus semuanya ditangani dengan sepenuh hati jadi harus it, it, itulah uh, makna profesional gitu ya profesional itu ya itu se -se apapun yang kita terima kita tidak boleh membeda bedakan Jadi ketika me me menghandle proyek besar atau kecil, kita perlakuannya berbeda, totalitas kita berbeda, itu tidak boleh. Jadi kita harus, ya semuanya, semuanya itu adalah berkah ya, berkah dari Tuhan dan harus kita syukuri dan mengerjakan mengerjakannya sepenuh hati. Nah, dari sini uh, memang benar. Jadi uh, stereotip dari arsitek dan kebanyakan uh, masyarakat rumah kos itu bukan sesuatu yang seksi atau menarik ya yang yang apa ya bisa dibangkakan gitu ya nah kami mencoba membalik itu gitu ya jadi bahwa ya ya bukan masalah itu jadi bukan masalah jenis proyeknya tapi sebenarnya ketika kita bisa melakukan totalitas dalam dalam menangani sebuah hal meskipun itu kecil uh, kita bisa menghasilkan sesuatu yang bisa uh, bermanfaat buat masyarakat jadi jadi itu yang yang kami ingin uh, bawa misi yang kami bawa di pegunungan Kos ini itu sih um, waktu saya apakah sudah habis mas atau boleh saya lanjut sedikit mungkin sekilas saja ya jadi <tuh> ini daftar isi dari buku ini mungkin yang belum beli buku ya saya mau sedikit saja cerita tentang ini kamar 6 gitu ya jadi Mas Bram tadi kan menyinggung tentang kamar gitu ya karena memang di buku ini bab itu kita beri nama kamar tentang jelajah desain gitu ya jadi ini proyek-proyek kami ya yang, yang Selama 2014 sampai 2019, itu ada uh, yang di buku, yang menjadi buku ini, kan? Ya, ini sebenarnya yang menjadi buku itu, jadi rumah kos seperti jilid 1, 2, 3, 4, 5, sama 6 ini yang, yang kami kerjakan dalam kurun waktu lima tahun. Nah, ini cikal bakalnya, jadi pertama kali uh, kisah rumah kos seperti jilid-jilid itu, ya, dari sini, gitu ya, dari... Rumah kos putih cile satu itu yang di mana sebenarnya rumah kos ini adalah rumah tinggal klien kami. Jadi beliau punya sudah punya rumah ini yang sebelah sini ya. Lalu membeli tanah di pojok sini yang yang sudah ada bangunannya dan tidak dibongkar total dan mau dijadikan kos kosan. Jadi lantai dua ini kos kosan, lantai satu sebagai rumah tinggal gitu jadi nyambung sama rumah ini karena di dalam di di kompleks perumahan beliau itu memang 80% adalah rumah kos. Jadi atau rumah tinggal dulunya karena ini perumahan yang diubah menjadi kos-kosan karena kebutuhan akan kos-kosan yang sangat tinggi karena dekat ITS. Nah, ini jadi ini rumah kos seperti jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, 5 dan jilid 6. Nah, saya akan sedikit saja akan um, menyinggung ya uh, tentang isi buku ini yang di bab atau kamar uh, jelajah desain. <tuh> Jadi pada awalnya sebenarnya kami memulai dari jilid satu yang yang sebenarnya apa ya uh, prinsip yang utama yang kami mau munculkan dalam merancang rumah kos kosan itu jilid 1 sampai enam itu pada intinya sebenarnya ini gitu ya rumah kos yang memanusiakan manusia yang yang ah, ah, harapan kami bisa mendapatkan apa ya mahasiswa itu bisa kerasan lah, gitu. kerasan ketika ngekos di situ gitu ya. Jadi prinsipnya itu. Nah ini, nah ini rumah kos itu satu kompleks sebenarnya. Jadi dalam satu kompleks perumahan ini jilid satu, jilid dua, tiga, empat, lima dan enam. Jadi dalam satu kompleks uh, dimulai dari jilid satu ini kemudian klien merasa apa ya banyak yang berminat untuk ngekos di jilid 1 sehingga sampai banyak yang inden. Nah, beliau punya jilid 2 sebenarnya rumah kontrakan ya. Nah, ini karena list yang yang mau ind yang inden sangat banyak sampai belasan akhirnya beliau memutuskan rumah kontrakan itu dibongkar dan dijadikan kos-kosan. Nah, saya membantu itu di jilid 2. Lalu jilid 3 Uh, juga demikian, tapi tidak kita bongkar total. Uh, kita lebih ke pengembangan. Nah, jilid 45 ini yang tanah kosong kita bangun. Yang jilid 4 adalah punya beliau. Jilid 5 adalah keponakannya sebenarnya, tapi yang memanage beliau juga. Dan jilid 6 ini klien kami yang lain. Ini jilid 2 ya. Nah, jilid 2 rumah kos yang kecil sebenarnya 8x15. Ke Di situ kami memasukkan uh, ruang komunal jadi ruang komunal ini yang yang menjadi salah satu poin penting dari rumah kos Keputih mulai dari jilid 1 sampai jilid 6 ya yang kami memang uh, terinspirasi dari rumah rumah tradisional di Indonesia ya yang yang harapan kami dengan adanya ruang komunal itu karena rumah kos di ITS itu kan yang menghuni dari Sabang sampai Merauke dan salah satu permasalahannya adalah hampir semuanya tidak ada ruang komunal sehingga kadang mahasiswa yang ngekos dalam satu kos-kosan itu sampai lulus dia nggak kenal dengan dengan tetangganya tetangga kos-kosan kamar sebelah gitu ya nah dari situ kami mencoba menghadirkan rumah kos yang memang kami mulai desainnya dari ruang komunal sehingga mau nggak mau mereka akan sering berinteraksi yang pada akhirnya akan men menumbuhkan rasa empati dalam dalam diri mereka seperti halnya karakter orang Nusantara. Kemudian tentang material custom dan detail-detail yang juga kami kembangkan dari aspek Nusantara. Lalu jilid 45 ini eh, cerita yang lain meskipun dalam satu kompleks karena jilid 4 dan 5 adalah eh, serial yang yang pertama kali tiga lantai gitu ya tiga lantai dan kondisi keuangan klien saya ya waktu itu sudah mungkin habis-habisan bisa dibilang gitu ya karena sudah membangun jilid dua dan jilid tiga lalu diteruskan jilid empat sehingga jilid empat lima itu lebih pada solusi membantu klien supaya tidak terlalu berat di budget salah satunya adalah kita memakai bata ringan karena komplek rumah kos putih ini kan berada di tambak dulunya dulunya tambak yang diuruk gitu ya sehingga tanah kerasnya itu mencapai kedalaman 12 meter sehingga hmm, strukturnya untuk pondasi dan struktur itu sangat mahal. Nah, upaya kami untuk mengurangi biaya besar di struktur tadi itu dengan memakai material yang ringan, yaitu bata ringan. Jadi kita juga tetap meng, me, mengupayakan ada ruang komunal bahkan di jilid 4 ini uh, semuanya di lantai satu ini ruang komunal ini ya. Ini ruang komunal dan di belakangnya ini. Ini juga ruang komunal. <tuh> ini uh, bataringan yang kami coba. Ini juga uh, sebenarnya pengkinian dari gedek ya dinding bernafas. Dan yang terakhir ini jilid 6. Nah, jilid 6 ini juga juga tiga lantai gitu ya. Dan upaya kami juga untuk menekan anggaran uh, adalah tidak membuat cor-coran di seluruh lantai gitu ya. Jadi cor-coran lantai cor itu hanya di kamar dan kamar mandi. Sisanya itu kita memakai grill yang juga kita kembangkan dari uh, lantai di, di Nusantara yang yang bercelah itu, cuman materialnya ganti baru. Jadi tidak hanya dindingnya yang bernafas, tapi lantainya juga bernafas. Dan juga sudah diteliti oleh Pak Agung dari Brawijaya dan hasilnya juga juga apa bisa menurunkan suhu ya grill termasuk juga courtyard yang ada di jilid 2, jilid 3, kemudian jilid 6 ini. Jadi ini ya, jadi lantainya ini tidak ada cor-coran ya kecuali di kamar. Jadi pakai grill. Jadi untuk menghemat struktur dan supaya tidak ini panas dan lembab sekaligus Sinar matahari bisa sampai ke lantai satu. Nah, ini dari perjalanan itu mendesain rumah kos putih jilid satu jam sampai enam itu apa, ada satu hal yang yang mau kami bagikan gitu ya bahwa rumah kos sejatinya tidak hanya soal mewadahi manusia secara fisik saja tetapi keseluruhan raga jiwa serta bagaimana agar penghuni kos bisa kerasan di dalamnya. Dan ini itu ya. Kalau ini ini salah satu pembuka di buku ngekos itu ya. Rumah kos adalah tempat tinggal sementara, dunia ini adalah tempat tinggal sementara. Jadi menurut Mas Anas ini ya kesimpulannya dunia ini adalah rumah kos. <tuh> Dan uh, bagi yang belum punya bukunya bisa beli di ini ya, di Instagram saya di bio Andi Rahman Instagram Andi Rahman dan Andi Rahman Arsitek itu ada link untuk pembeliannya. Itu dari saya Mas Brian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Anabata dan Andi Rahman, arsitek yang telah menyelenggarakan acara ini, juga terima kasih kepada Pak Yanto dan Pak Eko Prawoto yang telah bersedia untuk hadir dan membedah buku ngekos. Oke, okay, jadi tadi Mas Andiraman sudah menceritakan ya, atau memaparkan tentang bagaimana latar belakang, kemudian sampai prosesnya buku ngekos ini dibuat hingga kemudian diterbitkan. Oke, okay, di sini saya akan akan membahas dari hal-hal yang lain meskipun ada yang overlap juga ya tadi dan saya mengambil tokoh bagong ini jadi mengambil tokoh bagong karena kalau presentasi biasa itu saya mau ngomongin Mas Andi Rahman gitu nggak enak makanya pakai bakong aja lah gitu. biar apa ada dialog di situ sehingga bisa lebih lebih mudahlah saya menyampaikan proses apa pembuatan fukung ekos ini saya begitu dialog babi ngepet jadi tokohnya ada bagong dan wilung jadi Bagong dan Bilong ini ngomongin ngekos, nggak boleh mepet-mepet. Kenapa nggak boleh mepet? Karena lagi pandemi, jadi harus physical distancing gitu istilahnya. Jadi ceritanya ini Bagong ini penulisnya, lalu Bilong ini tetangga. Mungkin yang tahu sepak bola mungkin seperti Manchester City itu ya tetangga yang berisi. Oke, jadi intinya nanti dialog tapi itu berkaitan dengan pembuatan dan proses penulisan buku ngekos termasuk juga ada otokritik dan lain-lain. Jadi ini bentuknya dialog kemudian saya membacakan dialog. tentang buku. Gong, katanya kamu bikin buku. Iya, kenapa sih, Long? Ini aku udah beli. Wah, tumben kamu beli buku. Biasanya kamu beli miras oplosan gitu. Hus, jangan keras-keras. Kan malu aku. Ngomong-ngomong, mengapa buku ini warnanya kok kuning? Kuning itu sebetulnya biar tampak ngejreng, Long biar mencolok gitu, mencuri perhatian. Ya sesederhana itulah. Oh jadi nggak ada hubungannya dengan partai gitu. Us, Raimu. <laughs> Terus katanya kamu yang nulis. Kok di sini namanya bukan Bagong dan Andi Rahman itu kok Anas Hidayat. Loh kamu ini nggak paham. Anas Hidayat itu nama samaranku nama asliku ya Bagong bin Semar. Ini penulis asli. Lah kalau Andi Rahman itu nama asli. Oh, kalau itu ya asli. Bahaya kalau aku bilang nggak asli. <tuh> Berikutnya tentang judul. Kok judulnya ngekos kok? Kok bukan ngesot? Ngawur aja. Kalau ngesot kan jadi horor. Karena ada filmnya itu, Suster Ngesot. Lah ya, ceritanya itu gimana? Gini loh, awalnya ada beberapa alternatif judul ya. Awalnya itu serius-serius gitu. Salah satunya itu arsitektur rumah kos. Lalu sempat agak dipendekkan jadi rumah kos. Tapi rasanya kok masih terlalu kaku. Ya akhirnya dipilih ngekos gitu aja lebih ke bahasa anak muda lah. Oh gitu, tapi menurutku terlalu ngepop itu, Gong. Iya, itu pilihan sih, dan kami memilih. Dan kami sadari konsekuensinya. Ngepop tapi mudah diingat kok, Gong. Lebih mudah diingat daripada nama mantanku yang dari kediri dulu. Namanya panjang. Gitu. Hayo siapa? Tak laporkan bumbi lu ya jangan dong katanya setia kawan oke okay. santuy aja loh nggak usah ngegas karena ini ngekos tentang proses gimana sih proses nulisnya kok prosesnya nggak bertele-tele kok sederhana jadi Mas Andi Rahman sebagai konseptor, saya yang menulis. Tadi sudah dikatakan di depan oleh Mas Andi Rahman. Sederhana gimana? Sebebal ini pasti enggak sederhana lah. Kalau sama Mas Andi Rahman itu enak kok. Pokoknya ada tiga suku kata kunci. Jadi enggak cuma kata kunci, tapi suku kata kunci kata kunci yang cuma satu suku kata jadi klop pas dan sipit pilih klop itu soal hubungan hubungan antara apa yang mau kita sampaikan dan apa yang sudah tertuang di dalam buku karena rumah kos ini tidak hanya soal rumah kos saja tapi juga dilacak ke sejarahnya juga misalnya tentang in the course. Dari bahasa Belanda, kemudian di Jawa itu ada tradisi nengir. Jadi dari zaman dulu bahkan sampai sekarang pun juga masih ada. Meskipun hanya sekilas saja. Akhir itu alasan mukong nggak mau studi di lebih dalam. Lah kalau terlalu dalam katamu takut kelelap. Hahaha, iya sih. Aku ini kaum mediocre yang sedang-sedang sajalah. Lah, makanya, buku ini berat, tapi ringan. Eh, ringan, tapi berat juga. Nah, kalau pas itu, gimana? Pas itu soal takaran, ukuran. Makanya, tulisannya dan gambarnya dipertimbangkan agar seimbang, agar membaca itu juga tidak membosankan. Kalau cuma tulisan aja kan orang pasti bosan. Sama juga kalau gambar semua juga bosan juga. Lalu presentasinya berapa itu antara gambar atau foto dan tulisan? Wah kalau itu kayaknya intuisinya Mas Andi Rahman itu yang berjalan. Mungkin dengan cepat istikharah itu untuk menentukannya. <laughs> kalau sip, wah itu kata yang paling ajaib dari Mas Andi Rahman itu yang sering WA sama Mas Andi pasti tahu kalau sudah sip itu berarti sudah oke okay banget itu siap dilaksanakan. Berarti semua yang nunggu sip itu ya betul. Itu kata yang paling merdu dari proses penulisan buku ini. Ah, kamu mulai lebay kong. Wes pokok sip lah. Tentang penulisan. Mengapa bukunya tulisannya model gini? Memang dibuat nge-pop gitu atau bagaimana? Ya, karena buku ini sasaran utamanya adalah mahasiswa dan arsitek muda. Maka biar mereka bisa merasa bahwa ini bukuku untukku. Maksudnya gimana? Ya buku yang dirasa menjadi cermin bagi dirinya. Ya, jadi ya biar dirasa bahwa ini bukuku bukan bukumu, apalagi bukunya. Kok puitis gitu malah nggak paham aku, Kang. Ya menarik hati mereka lah intinya gitu. Tadi warna kuning kan menarik mata. Maka isinya ya harus menarik hati. Dari mata turun ke hati. Kayak pantun yang terkenal itu loh. Dari mana datangnya cinta. Eh dari mana datangnya Lintah dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Kan gitu, lah bagaimana bisa tahu hati mereka? Gung? Kamu kan sudah tua juga, sorry loh, Gung. ya. Kebetulan yang terlibat di proses buku ini banyak sekali. Tadi Mas Andi Rahman kan sudah menjelaskan itu, banyak mahasiswa-mahasiswa yang magang itu juga. Jadi, mereka bisa memberi saran-saran. Termasuk bahasa yang lebih mereka mengerti, gitu. Tentang referensi, lalu apalagi kira-kira, Iya, biar membaca buku itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Gitu. Masa membaca buku kok menyakitkan? Aneh, kok ini, kok? Coba kalau kamu disuruh membaca buku referensi waktu kuliah rata-rata kan capek, bukunya berat, kan itu menyakitkan. Tapi kan mencari ilmu itu memang berliku jalannya. Ya jangan terus berliku, sekali-kali ya lewat yang nggak terlalu berliku lah. <tuh> <tuh> Kalau nggak menyakitkan kan nggak ada tantangannya kok. Ya makanya perlu keseimbangan. Keseimbangan bagaimana? Ya ada yang berat, ya ada yang ringan, ya ada yang setengah berat, setengah ringan gitu. Kamu suka yang mana? Aku suka yang tengah-tengah aja. Kamu ini memang bilung sejati. Sing penting happy kan? Tarik sih semungko. Lanjut oh, tentang grafis. Hei Kong, tadi sudah ngomong tentang perimbangan gambar dan tulisan. Lalu untuk penataannya, layout, penentuan perletakan foto gambar itu bagaimana? Wah kalau untuk proses grafis itu yang ngerjakan kan dari desain grafis dan Mas Andi Rahman itu yang jadi mata elang. Hahaha mata elang gimana? Ya kekeliruan sekecil rambut aja dia lihat. Contohnya gimana? Ya ada garis kecil yang harus dihilangkan dalam foto itu dia tahu. Jadi minggu lalu disuruh hilangkan mungkin desainer grafisnya mengira itu nggak tahu karena garisnya sangat kecil tapi juga tahu aja kira-kira desainer grafisnya batin gimana ya mungkin dalam hatinya desainer grafisnya bilang iki kok roh moto mata mikroskop sih orang itu kok tahu aja itu mata atau mikroskop itu wahahaha <tuh> tapi itu ada dampaknya kan ya betul jadinya memang lebih baik ya. Terima kasih loh Mas Andi Rahman si mata elang kita ya. Hehehe. Tentang wawancara. Kalau proses wawancara bagaimana, Gong? Ya saya datangi mereka satu persatu. Jaim enggak mereka itu? Sama sekali enggak kok. Pemiliknya Pak Iwan itu justru yang menyarankan agar rumah kos ini dijadikan buku. Pak Iwan ini klien yang sadar bahwa kalau soal desain bangunan ya harus ke arsitek ahlinya. Wah sampai segitu ya. Iya klien yang cukup terbuka dan progresif. Di sini sekalian saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau. Kalau anak kos-kosnya bagaimana? Kooperatif juga mereka senang diwawancarai. Apakah ada kekurangannya? Ada loh. Sayangnya semua kos putra Enggak ada yang kos putri. Wah, dasar baju darat gue. Tentang phone. Ada yang komplain phone enggak, Kang? Ada loh aku dikomplain. Nek gawe buku aja gawe ukuran motor enom, lembut ngono. Jadi maksudnya matanya anak muda, kecil-kecil. Sebetulnya memang gitu ya atau bagaimana? ada beberapa yang kecil tapi tidak semua masih terbaca kok tapi ya mbok, jangan sekecil itu menyiksa kok menyiksa iya sih tapi aku sendiri juga merasa begitu pada halaman-halaman tertentu jangan diulangi lagi ya untuk buku berikutnya ya terima kasih masukannya loh. Apa -apa lo apa perlu dibawa ke mair ngapain untuk memperbesar font eh, dan bisan gue tentang kos peneleh. Oh iya kok bisa membahas tentang kos peneleh itu gimana ceritanya? Awalnya dari membahas tentang sejarah rumah kos, lalu kami lihat ada rumah kos yang paling legendaris di Surabaya itu, yang kos peneleh itu. Rumah kosnya Pak Cokro ya? Iya betul. Kok kebetulan ya rumah kos itu ada di Surabaya? Iya, jadi kita bisa datang ke sana. Dan tahu bahwa pada masa itu rumah kos itu jadi tempat penggemblengan para pemimpin bangsa kita masa itu. Intinya ngekos itu ya hidup prihatin. Apakah di masa kini juga? Juga begitu, jadi tempat penggemblengan. Iya, tapi dalam konteks yang berbeda. Jika Soekarno misalnya kamar kosnya itu gelap dan pengap kan tidak harus membuat yang seperti itu juga. Sekarang kan dunianya sudah beda. Oh, jadi pembelajaran juga ya. Jika sekarang kosnya lebih nyaman, mestinya bisa memberi semangat yang berlipat ganda. Iya. Tentang Nusantara. Kalau soal ini, kok, kok selalu dikaitkan dengan arsitektur Nusantara? Ya memang begitu. Kenapa kok bisa begitu? Arsitektur Nusantara itu sebagai arsitektur yang hidup. Perlu dihidupi terus, ya digali terus. Dan Mas Andi Rahman itu menjadi arsitek yang berusaha membawanya ke dalam dunia praktik berarsitektur di masa kini. Ada kaitannya dengan arsitektur sebagai jalan untuk kembali ya? Betul, itu salah satu tafsirannya. Kembali ke sektor Nusantara. Jadi ini sudah Nusantara. Lebih tepatnya menusantara. Karena perlu proses yang panjang. Jadi yang penting dicoba dan dipakai dalam desain. Jika masih keliru, secara perlahan nanti akan terus diperbaiki. Lebih baik mencoba dulu gitu ya. Jika tak pernah mencoba, tak akan pernah belajar dari kekeliruan. Kok jadi agak mendalam gini sih? Kamu sendiri yang memulai tadi. Salahmu. Tentang kesementaraan. Apa yang bisa ditarik dari soal ngekos ini, kok? Ya, tentang kesementaraan. Mesti filosofis ini. Males mikir aku gini lulung, orang ngekos itu kan mesti sementara paling banter 4 atau lima tahun bisa juga lebih tapi tak selamanya terus kenapa ya sama seperti hidup dan semua hal di dunia juga tak berlangsung selamanya lah maksudnya gimana ya rumah kita kantor kita kota kita semua pada hakikatnya ya rumah kos karena kita tak selamanya tinggal di situ hehe betul juga Berarti dunia ini adalah rumah kos. Ah, itu sudah ditulis dalam buku. Aku jadi mikir, lalu kita nanti kemana ya? Rumah kita aslinya itu sebelum ngekos. Nah, itu semoga kamu jadi lebih religius. Loh. Tentang buku berikutnya. Lalu rencana buku berikutnya apa nih, Ada deh. Jangan ada deh, ada deh. Mesti ngono. Bonci aku. Iya, sini aku beritahu. Kamu kan tetangga terbaikku. Iya, mana? Ngomong dong. Aku visi aja ya. Oke. Oh, oke. Apik, wikong. setuju aku. Nanti kamu jadi reseller bukunya ya, loh. Oh, siap. Tapi bagaimana caranya? Gampang hubungi Wahidin itu pasti beres. Wahidin siapa sih? Nggak kenal aku. Cari di FB lah. Dia aktivis di SP di FB. Kamu pasti tahu nanti. Eh, ini anakku yang di kota telepon kok minta uang bayar kos. Terus gimana? Ya aku pinjam kamu kok nggak ada uang. Kenapa pinjam? uangnya sudah saya pakai buat beli buku ngekos. Leda lah dah Ya wis nanti aku transfer lah. Siap. Ngekos memang perlu ongkos. Yang penting tidak boros. Semoga yang ngekos kuliahnya bisa cepat, lolos bisa menjadi orang jus, karena usaha, bukan karena pansos. Jangan seperti bilung yang berminta jomos hidupnya mewah tapi minta uang pansos. Terima kasih kepada semua rekan dan host yang mendukung acara bedah hukum ngekos, semangat terus tak boleh gembos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.